selamat pagi semua tim Santi Gubernur. Pagi. Kita sekarang ini mengadakan sesi meeting untuk pekerjaan bola dan keselamatan. Untuk semua apa kita bisa meeting di sini, masalah makanan, masalah apa, pekerjaan, tidak kita meetingkan. Jadi nanti akan saya tanyakan sama orang mesin, termasuk juga sama chief officer, apa-apa yang kira-kira kurang gitu. Itu juga sama koki, saya akan tanyakan bagaimana masalah kebersihan, apa sudah dilakukan atau bagaimana, nanti kita akan kompromi masalah masakan bagaimana. Jadi sekarang kita fokus ke pekerjaan baik dulu. Di sini saya mengimbau kepada kru orang baik, kesimpulannya orang baik, karena dia selalu ke depan sana, baik kapal misalnya berlabuh maupun kapal misalnya bersandar. Jadi saya minta kepada orang baik semua, baik officer, baik kadet dan AB semua, kalau kita kerja itu maunya kita pakai safety, pakai baju safety, pakai sepatu, jangan pakai yang macam yang sudah terjadi-jadi itu. Apapun yang apanya itu kita harus pakai sepatu, pakai safety. Kalau ombaknya besar, bisa juga kita pakai life jacket kalau ada ombak besar, kalau kita lagi misalnya mau berlabuh. Jadi itulah yang istimewanya untuk orang baik, karena orang baik ini ada hubungannya dengan ke lapangan kerjaan itu yang bisa membahayakan diri. Jadi itu sudah cukup yang terjadi, ya sudahlah sebagai memori bagi kita semua. Jadi itu juga yang saya minta juga supaya pekerjaan itu harus memang harus disiplin. Kita bekerjanya harus disiplin. Seperti misalnya siapa mau turun itu harus bilang sama saya. Sebenarnya saya juga merasa terganggu. Kalau misalnya bangun yang saya kalau lagi saya turun skip, saya mau turun dari darat. Tapi instruksi dari kantor seperti itu. Sebenarnya saya terus terang juga saya merasa terganggu. Tapi nah, kemauan kantor seperti itu. Jadi saya juga memang harus tahu kemana kalian pergi. Jadi kalau saya lihat ada pun orang kantor itu mau tanya ini siapa di mana? Oh dia tadi pergi ke pasar sebentar. Dia tadi pergi ngirim uang sebentar. Ada juga jawaban saya. Sedangkan saya pun seperti saya sendiri. Saya sebagai kawan dari sini. Saya turun itu saya pergi sama Cimobis juga. Begitu juga Cimobis saya kalau bisa gitu juga. Saya tidak pernah melarang kalian untuk turun. Tidak pernah. Jadi kita harus ada memang prosedurnya juga gitu. Itu masalah yang banyak. Masalah untuk kru semua bulan ini. Jadi itu juga Mas KKM, saya minta juga supaya menjaga safety untuk di kawasan mesin. Karena Mas yang tahu di kawasan mesin bagaimana, kami cuma mendengar aja. Kalau itu saya fokuskan sama KKM sama Mas S2. Kalian harus safety, betul-betul safety kalau kerja. Jadi itu untuk kamera mesin, kami tidak bisa mengawasin. Dan itu juga masalah kerja-kerja harus sesuai dengan aturan juga. Jangan misalnya kita semena-mena mau tidak ada kerjaan kita, itu kita langsung duduk-duduk. Jangan, kapal juga itu jalan seperti bosun itu harus ada kerjaan apa aja. Nah, jangan misalnya kapal jalan enggak ada, soalnya bosun itu enggak ikut jaga apa, enggak ikut jaga jurumudi. Nah, kalau EB itu memang jalan-jalan dia macam-macam. Jadi kalau bosun itu, ya apa sekiranya yang kurang bagus, apa sekiranya kurang bersih, itu harus dirawatlah. Apa yang bisa dikerjakan, yang penting di dalam ruangan kalau ada siapa tahu ombak kan, jangan keluar kalau ada ombak. Ini untuk kita semua. Jadi begitu juga kalau untuk koki, saya minta juga kok supaya apa itu kebersihan harus dijaga cukup. Kebersihan harus dijaga, ya makanan, ya saya bagaimanapun kalian semua yang makan, saya tak pernah makan juga. Jadi jagalah makanan yang baik-baik.
jangan sampai kesan kemarin saya dengar, saya juga dengar aja katanya tahu bau. Jadi itu saya nggak pernah makan juga. Nah, jadi nah, seperti itu jangan terjadi lagi kalau bisa. Jadi itu aja kayaknya kok. Saya nggak banyak komentar. Jadi kalau ada kira-kira yang kurang apa bisa juga kalian bertanya, bisa juga kalian usulkan bagaimana yang baiknya. Ini kita meeting ya. Jadi kita apa kira-kira saran kalian juga, saya bisa juga sampaikan. Kalau saya nggak bisa putuskan, akan saya sampaikan ke kantor juga gitu. Saya kira untuk meeting dan saya sekian aja. Terima kasih. Bisa ditambah kalau mau tambah sih. Apa yang kalian mau tanya, silakan. Selamat pagi kawan-kawan. Saya cuma menekankan seperti yang dibilang sama Kapten tadi masalah safety. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita menggunakan peralatan safety, tiwet pump, sepatu, helm. Terus yang kedua, kita kerjasamanya sama kawan-kawan. Apabila ada tumpahan-tumpahan minyak atau pada saat kita bunker, kita nggak usah apa di komando, jadi kita langsung action bagaimana penanganan untuk minyak biar nggak licin dan kita pun nggak jatuh. Terus yang ketiga, saya cuma menekankan masalah kebersihan baik dari atas sampai bawah, terus dapur. Minta tolong ditekan ini ditingkatkan lagi. Jadi selanjutnya ini saya lebih menekankan untuk dapur. Oke. Okay. Ya, kita semua tahu pekerjaan koki paling berat. Paling capek. Dari beranja terus masak. Masih minta tolong karena kita ini kan semua kru mau sehat. Ya. Jadi kalau bisa kalau habis belanja cepat diberesin, ya. Biar enak melihatnya, tidak meletak sana meletak sini. Ya. Kalau bisa masalah makanan kok keluarkan kreasi di sini. Ya. Jadi apa yang kau bisa kreasikan, kemudian nggak usah mikir oh si A nggak mau, si B nggak mau, si A mau ini, si B mau ini. Ya. Nah, jadi di sinilah tempat kreasimu, ya. Di sini juga kau bisa menilai apa mereka mana yang suka mana yang tidak. Karena kalau saya perhatikan kita banyak masak sendiri. Secara garis besar kalau kita masak sendiri, berarti ada kekurangan. Jadi di situ kita tingkatkan lagi. Oke, terus sementara itu aja. Ini bisa saya sampaikan. Terus warga Pemadas. Nah, untuk khusus mesin kita ya. Safety tadi kita coba diperhatikan. Yang jaga juga kan tolong diperhatikan kan. Keamanan kamar mesin. Mana kan kalau ada kebocoran apa gimana kan kita nggak tahu. Sekali-sekali kita perhatikan. Kekompakan kebersamaan terutama itu kita cukup. Mana ada tambahan dari yang lain? Ada usul mana apa? Ada yang lain? Usul? Mumpung ada usul. Siap. Usul. Mana? Terus. Mana? Tegang. Hijau. Yang lain? Ungkapkan semua di sini. Ya ungkapkan. Jangan nanti di sini dan belakang-belakang ini. Ya enggak ada. Kok ada? Masukkan. Mana? Ya, apa ungkapin aja. Kemarin yang katanya ada laporan katanya. Kita, katanya kan lele kan nggak boleh di sini kan. Sedangkan anak-anak ini banyak yang suka lele. Jadi akhirnya saya hilangin lele kan. Nah otomatis ikan kan di sini nggak ada yang makan kita ikan selain lele. Jadi kita bingung di situ, kita mau gimana. Nah di situ. Makanya kan sekarang gini yang bisa kasih tahu tadi. Di sinilah kau kreasikan. Jadi kau nggak usah dengar oh si A nggak mau ini, si B maunya ini, si C ini,
Jadi sampean nggak usah dengar. Yang penting tugas tanggung jawabmu sebagai koki, kita cuma ada makanan di sini. Nah, di situ kau kreasi kan. Jadi emang saya dengar gitu. Tapi kau nggak usah dengar segelintir orang. Gitu. Karena kita uang makan ini untuk kita bersama. Itu mana? Nanti ya, pimpin untuk coret-coretan. Oh, sama. Oke. Okay. Sudah selesai ya. Oke lah, city meeting sudah selesai. Kita lanjut ke Pak Dery. Kita ada posisi di belakang aja. Biar lega. Oke. Okay.